ماكرون. Neng ketemu monyet lo ya? Neng enak pilih. Iya, nggak ada makanan ya? Iya, kasih. Oh, bisa ya. Bisa kasih makanan lo. Sini. Di sini, ya enggak lah. Kamu kotor kemana? Rajanya kali ya? Rajanya nih. Ya, kita berjumpa dengan kera ya. Nah, ini ada truk menurun. Kita doakan agar selamat sampai di tujuan. Oke. Ya, ini truk yang ini turun ya ke arah Bungbulang yang tadi nanjak mau ke arah Cibulu, teman-teman sahabat pramuka. Ya, ini rem harus betul-betul fit, karena ini daerah ekstrim dan di bawah itu ada yang memang betul-betul tempat yang rawan kecelakaan. Belok. Nihan deh. Ya, ini kita lihat ada mobil. Pencet. Udah dipencet belum? Pak. Yang depan balapan.
jarak, nggak perlu bisa dia. Ya, kita lewati tikungan Lembah Duren. Harusnya balap dia. Aduh nih helm. Canda kike. 5. Aduh. Di tanjakan pengantin kita bisa ngebalap dia nih. Parah. Oh, anak pramukanya loh. Oh, tuh dekat ternyata. Ya kita bisa ngikutin dia. Dia kecil dulu kan ya. Ya dia kecil dulu ya say. Wah, helmnya berdekatan akhirnya. Iya. Wah, helmnya ngebalap yang depan. Ya, ini dia pramuka. Paternok ya. Balap dia. Helmnya nggak balap. Oh, nggak berani. Helmnya ngebalap yang pramukanya, Pak. Wah, foto. Wah, keren tuh dia ngebalap. Di turunan dia ngebalap truk. Halo. Wah. Usah mungkin. Nggak usah dibiarin. Thank you.
Neng. Sebelah kiri jurang dalam banget. Lihat tuh.
Neng ketemu monyet wae. Neng enak pisan. Ya enggak ada makanan ya? Ya kasih. Oh, ya. Sini. Sini. Di sini enggak lah. Rajanya nih. Ya, kita berjumpa dengan kera ya. Nah, ini ada truk menurun. Kita doakan agar selamat sampai di tujuan. Oke. Ya, ini truk yang ini turun ya ke arah Bungbulang yang tadi nanjak mau ke arah Cibulu, teman-teman sahabat pramuka. Ya, ini rem harus betul-betul fit karena ini daerah ekstrim dan di bawah itu ada yang memang betul-betul tempat yang rawan kecelakaan. Belok. Mihande. Ya, ini kita lihat ada mobil. Mana ada keraja? Dia manggil biasa ada pasukannya tuh, Neng. Wah, Majalaya mantul. Ya, kita di sisi jurang ya. Ini jurangnya dalam banget nih. Bukan lagi ratusan meter, ribuan meter dalamnya. Tadi keranya ada dari bawah. Tuh keranya tuh, Neng. Tuh di atas pohon nih. Nih, tuh. Ya. Ada hiburan dikit. Nah, ini dia keindahannya di sini. Ini ada penghuni. Agak backlit ya. Monyetnya bingung lagi. Ah, udah yuk, takut teman-temannya datang ngeri juga kita diserang. Ayo. Nanti kalau kita Jayan tuh bagus banget tuh. Lagi cerah. Yuk, kita akan menanjak ke sana ya. Matiin aja dulu saya. Nanti kalau ketemu truk lagi deh. Ini dari sini bagus nih rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini justru daerah yang indahnya begini. Ya, ini masih tanjakan terakhir menuju ke Kebon Teh, Pak Pandayan. Bonte terpen.
lihat tenaganya udah habis. Ah, 35. Ya, ini puncak tertinggi ya, Sauk Sumatera. Sumatera. Mana truk yang tadi? Dia no terkena. Cuman di sini yang sudah tekor, wah ketemu yang lebih ya. Kami ini kesian dia supirnya sudah nanya. Bau apa ini ya? Apa? Kejar-kejaran sama dia nih tadi nih. Tersenyum kembali supir yang ini, Mars. Harus kenal neng lupa dengan elep kandang besi. Hey. Assalamualaikum buat Sandy. Nangis, oh bersedih ya, kasian ya dia nggak di sini ya neng ya, nih di sini teh neng, ya, terus abah lempar, lagi kasian, tapi kayaknya di luar. Apaan? Ya, di mana jatuhnya? Di situ bukan? Ya, pasang. Di situ ya? Di mana? Di mana? Di situ bukan? Mana ya? Di mana? Jatuh, itu hilang. Itu bukan? Neng tadi lihat tumpahnya di mana? Di sini, di kosogi Neng. Mana, Shay? Ada di kosogi Neng. Mana? Bukan. Ini tumpahnya baru pas di mana? Tidak tahu. Biarin deh. Ini mau ngejar kadi itu ayah-ayah wae lagian. Udah tahu nih copot mulu. Biarin deh. Wae, semua. Lagian.